Selamat siang nih. Hari ini kita mau coba install Wilcom ya, yang Embro Studio. Nah, ini ada mentahannya ya. Kita langsung aja nih, kita ke setupnya. Nah, seperti biasa, yes. Ini pakai kamera autofocusnya berubah ya. Oke, kita bersabar aja ya. Next saja. Ini biasa acak. Nah, kenapa dia muncul seperti ini? Ya, ini dia minta dongle gitu. Minta dongle. Dongle itu seperti apa? Sertifikat namanya, originalnya. Sebentar saya ambil dulu ya. Oke, kita masukkan dulu dongle ini ya. Nah, ini dongle nya kita masukkan. Masukkan begini. Nah, kita bisa cek kembali. Next, dia akan verifikasi. Nah, seperti itu ya. Komputer kita pakai custom aja karena di Indonesia bahasanya terlalu banyak, mungkin nanti bingung. Ini bahasa Jerman, Portugal nggak usah, nanti malah nggak kebaca. Next saja ya. Nah, ini password, ini minta password tuh. Ini kita passwordnya A besar BC kecil 123456. Kita pastekan di sini. Ya. Oke. Kita close. Kita close. Kita nunggu ini selesai, yang dia akan menginstal Corel-nya terlebih dahulu. Setelah Corel, otomatis dia akan Wilcom-nya melanjutkan seperti itu. Mulai berjalan tuh, lihat ya, mulai berjalan tuh. Oke. Nanti cepet, set, langsung. Berjalan loh. Ini kebetulan di laptop customer, jadi tidak pakai screen recorder gitu. Kita pakai kamera saja. Lebih alami ya. Otomatis balik, walaupun nggak kelihatan garisnya 100%, dia langsung balik gitu. Hidupin dulu baru kelihatan, baru ada perubahan. Hidup ya? Iya, itu udah hidup ya, warna kuning. Ini kalau yang nggak sabaran nungguin sudah kena lempar ini.
Installnya nggak secepat kayak install program-program lain. Mobil udah seperti ini, udah kita tinggal finish saja, yaitu restart. Dia kan restart sendiri, setelah itu bisa langsung dibuka. Oke. Ini silang aja seperti ini. Nggak usah kan loncat-loncat dia. Intinya satu-satu itu loncat-loncat. Terus bagian cara handle-nya? Ini nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Ya harus loncat, itu kan posisinya misah-misah. Kayak pulau terpisah itu. Ini udah selesai ya. Ya, udah selesai, ini udah bisa di ya, bisa di refresh begini, berarti kita bisa coba gitu. Tapi ingat, selama pakai ini tidak bisa dicabut. Kalau ini dicabut, otomatis dia nggak bisa buka gitu. Paham ya? Paham tak paham? Kalau tak paham, tak apa-apa. Kalau kamu nggak paham terus, aku juga yang kena. Lama kalau pertama itu, pertama buka lama gitu. Nah kalau muncul seperti ini, kita shock aja gitu. Udah, ini udah bisa tuh. Oke ya, ntar jebret. Ah, ini sudah jadi tuh. Nah, udah siap jalan. Itulah cara install Welcome ya versi 12 di Windows 7, 8, 9, 10 sama semuanya. Oke, salam sukses selalu ya dari kami Alin Zakia.